Selatan namanya Desa Hilinawale Majine. Nah, ingin tahu seperti apa kehidupan sebuah desa adat? Kalau gitu, langsung aja kita lihat. Pulau Nias alias Tanoniha yang terletak di barat Sumatera merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Yahoo, selamat datang di Pulau Nias. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu desa adat di daerah Nias Selatan, namanya Desa Hilinawale Majine. Nah, ingin tahu seperti apa kehidupan sebuah desa adat? Hili berarti gunung dan Nawale berarti strategi. Hilinawale Majine adalah salah satu dari belasan desa adat yang terdapat di Nias Selatan. Untuk mencapai desa ini, butuh waktu sekitar 2 jam dari Gunung Sitoli, ibu kota Kabupaten Nias. Sebagai desa adat, masyarakatnya terus menjaga bentuk asli desa ini. Salah satunya adalah bangunan rumah tempat tinggal mereka yang disebut Omohada. Di desa ini terdapat sekitar 450 buah omohada. Tiang dan dindingnya terbuat dari kayu ahoa sejenis kayu jati. Sedangkan atapnya dari rumbia. Omohada lebih kuat dibanding bangunan beton. Saat gempa melanda Nias beberapa tahun silam, omohada tidak mengalami kerusakan parah. Kalau yang ini namanya omosebuah. Ukurannya lebih besar daripada omohada.